kabar tak sedap kembali terjadi. Kali ini kabar sedih datang dari artis terkenal, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun sebelum nonton lebih lanjut, admin doakan buat kalian semua sehat dan selalu dijauhkan dari segala musibah, amin. Jantung Lesti Kejora bak copot saat melihat insiden yang dialami Rizky Billar. Gantikan Lesti Kejora, Rizky Billar pingsan, tak sadar saat mobilnya kepulkan asap tebal. Istri jerit-jerit minta tolong. Betapa tidak, di depan mata Lesti Kejora, mobil yang ditumpangi Rizky Billar tiba-tiba kepulkan asap tebal. Dalam kondisi hamil tua, Lesti Kejora menjerit-jerit saat tahu Rizky Billar pingsan di dalam mobil. Tak ayal, Lesti Kejora langsung kalang kabut. Insiden ini terjadi ketika Rizky Billar bertemu dengan salah satu pengusaha kaya raya, Rudy Salim. Dikutip dari YouTube Leslar Entertainment, Jumat, tanggal 24 Desember tahun 2021, Rudy Salim memamerkan mobil Lamborghini miliknya pada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Penasaran, Lesti Kejora berkeinginan mencoba untuk menumpangi mobil mewah tersebut. Namun keinginannya dihalangi oleh Rizky Billar dan Rudy Salim. Bukan apa-apa, kandungan Lesti Kejora kian hari kian membesar. Menumpangi mobil dengan kecepatan tinggi bukan pilihan. Sebagai gantinya, Rudy Salim ajak Rizky Billar untuk melihat sendiri kemampuan mobil kesayangannya itu. Saat masuk ke dalam mobil, Rizky Billar sebenarnya sudah gugup. "Tolong ya mas, anak saya ini masih butuh sosok bapak," kata Rizky Billar, gemetar. Benar saja, Rizky Billar langsung panik saat Rudy Salim mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga berputar-putar. Selama di dalam mobil, Rizky Billar terus menjerit-jerit. Ketika berhenti, mobil mewah Rudy Salim langsung mengepulkan asap tebal akibat gesekan rem dan aspal. Lesti Kejora yang melihat sang suami tak kunjung keluar langsung panik. Pedangdut yang tengah hamil 7 bulan itu langsung histeris saat melihat sang suami pingsan di dalam mobil. Dengan bantuan sejumlah orang, Rizky Billar yang tak sadarkan diri langsung digotong keluar. Nyaris saja Lesti Kejora makin mengomel dan sewot. Rizky Billar tiba-tiba bangun dan senyum-senyum. Usut punya usut, Rizky Billar ternyata cuma pura-pura pingsan untuk mengerjai Lesti Kejora. Admin sedih capek-capek dengerin berita. Ternyata kelakuan Rizky cuma ngeprank sang istri. Begitulah selebriti,